Enggak bingung banget. Tapi jenenge mboten pun nggih. Jeneng-jenenge itu. Namanya mboten mboten nggih. Oh, nggih, kan simulasi niki. Oh, nggih. Tapi ada berapa gambar tadi, Pak? Di capres itu ada berapa kotak? Oh, ini gak salah apa nggih? 5 niku pilihan. 5 kotak wis nggih. Oh, nggih. Tapi lebih gampang gambar apa tulisan, Pak, tadi? Ya, nulis tulisan ya. Tulisan. Renah ya si Aki Beri renah. Apa-apa yang renah. Apa sendiri berarti, Pak? Gak didampingi berarti nggih. Sendirian. Betul sendirian nggih. Sendirian. Nggih. Tapi cukup kesulitan nggih, Pak? Cuman banyaknya itu ya, Pak. Cukup kebingungan ya banyaknya. Iya, bingung nggih. Duka ke berapa bingung niku gambarnya. Rencana dan lain-lain misalnya nanti. Ya, mitigasi itu sudah kita lakukan di setiap daerah ya. Kita juga pernah koordinasi dengan BMKG gitu ya, Kabupaten Purbalingga untuk TPS-TPS yang rawan bencana. Terus dan itu dilakukan dipantau oleh teman-teman TPS. Mas, kalau tadi kan masih ada beberapa ini yang cukup lama ya untuk melakukan pencoblosan. Tadi barangkali ada pantauan berapa ini gitu waktunya. Jadi karena prosedur untuk melakukan itu mungkin pada saat penulisan identitas TPS dan tanda tangan ketua KPPS itu yang cukup memakan waktu sebenarnya, ya memakan cukup waktu. Tapi nanti ada beberapa KPPS itu menggunakan alat bantu identitas TPS-nya. Jadi kalau di aturan itu kan hanya saudari Asih surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS. Jadi untuk identitas TPS-nya nanti ada alat bantu. TPS-TPS itu mungkin nanti akan lebih cepat. Distribusi logistik rencana H-7 ke PPK. Kalau yang tadi kan disebutkan belum saya rawan bencana itu kalau TPS rawan bencana di wilayah rawan bencana sudah ada. Ya sementara daerah-daerah yang longsor, daerah yang rawan longsor itu terus kemudian itu kita kalau misalkan memang ada potensi itu kita pindah ke daerah ya ke mana. Tapi itu masih sekitaran di situ saja, sekitaran TPS. Jadi dari pemetaannya udah sampai berapa titik yang mungkin potensi? Ya ada beberapa tempat aja, wilayah Karang Moncol, Cirau, seperti itu, Karang Jambu. Paling-paling ya itu kan hanya kemudian kita Bapak Ibu, ada relokasi. Jangan lupa nih nanti di pilih suara mencoblos. Seperti itu aja. Geser misalkan dari RT1 terus kemudian pada foto pasang calon nomor urut tapi titiknya masih sekitaran situ saja. Partai politik pengusung di dalam satu kotak ya sudah ada skenario. Terus kemudian calonnya juga sudah aja kelalen follow dan subscribe sosmed Tribun Banyumas ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.